atau Pak Internet itu seperti dengan anak muda. Presenter cantik, Safinas Naciar, tetap terlihat menawan dalam situasi apapun juga. Bicara tentang anak muda, kita tahu Pak, internet itu seperti nggak ada anak muda. Apa Pak peran IndiHome dalam meningkatkan edukasi kepada anak-anak muda terkait tentang pentingnya dan baiknya internet ini Pak? Nah, apa ya cerita menariknya ketika anak-anak tersebut atau pemuda-pemuda tersebut akhirnya tergabung dalam Indonesia Keren? Sebelumnya mereka seperti apa? Setelah diberikan pembinaan, besar Pak dampak perubahan fokus bisnis IndiHome saat ini bisa mempengaruhi kinerja perusahaan yang akan dilakukan oleh IndiHome?